angkat tangan dulu, jempol ya. Ani ikut, emang Pak Agenda. Di mana ini, Kak? Di mana? Hutan. Bikin? Hutan Aktumber. Bikin? Ya, santai-santai. Nah, terus, ada apa aja nanti di sana itu? Ada, apa? Pokoknya buah, kita ekspor saja. Ya, buah durian. Ih, mantap. Terus? Terus ada ular. Eis lah. Ada burung. Asli, asli. Tapi jangan burung yang dibawa. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Ikuti. Sampai perjalanan enggak. Terus, ya. Eh. Oke, okay, yuk. Mantap. Bersama teman-teman HPI Fak-Fak, kita refreshing, jalan-jalan di Emon.
suami. Awan. Suami itu. Iya. Ikan. Suami. Suami ini dong bikin dari. Laki-laki kau mau bawa pikul sendiri, perempuan mau bawa pikul sendiri. Jalan sampai luar sana tuh waktu aku. Karena diputai nanti ini tuh, kalau macam masaknya nggak diputai memang tuh biar ada. Ada ledang gatal. Dipercaya bisa kasih hilang ini capek-capek. Iya. Pegalin. Bulu-bulu bareng merinding. Nah itu, oles. Mari kaki. Bye, betis. Bagaimana reaksinya kawan? Pedis kawan. Pedis. Ini memang udah gatal sih ini. Tapi jangan garuk. Nipu daun semacam ini sudah. Ini daunnya. Dipakai di belakang ini. Ini sudah pernah saya ulas waktu masih main bola. Kita hunting di channel yang satunya di Sekru. Ada dua jenis, yang satu jenis babi, yang ini yang biasa, yang pakai donggat apa untuk capek-capek. Yang jenis babi katanya reaksinya 3 hari baru hilang. Ini yang biasa. Ini jenis anjing. Oke. Okay. Ini tadi habis selesai digosok dengan daun gatal. Reaksinya memang pedis, panas. Macam balsam extra hot hot hot. Cuma pantangannya katanya tidak boleh digaruk. Karena digaruk malah bengkak, lebih rawan untuk kulit rawan. Mantap.